itu nggak cuma Sumedang, tapi itu BOO. Pusat oleh-oleh tahu, tahu is everywhere. Tahu bakacung. Oh. Mahal bingit. Sebingit apakah? Ukurannya itu kecil atau matang. Oh, oke. Okay. Nanti ya kalau sudah jadi Crazy Rich Surabayan. Oh, this is bakacung. Ya udah kelewat, sorry. Enggak ngeh. Mungkin harus nyobain satu-satu ya. Nah, yang paling terkenal selain Mbah Kacung, karena dia karena jualnya mahal katanya, itu adalah tahu takwa po. POO po. Mungkin di sana ada ini kali ya, apa? Kungfu Panda. Po. Oh iya, ini depu. Jangan-jangan yang jual panda. Ups. Jadi ini mau ke tempat beli oleh-oleh. Oleh-olehnya tahu sendiri. Jadi yang punya makanan khas tahu itu nggak cuma Sumedang, Kediri juga ada. Ada tahu kuning, ada tahu mong, ada tahu macam-macam kayak gini nih. Ren, kamu mau beli apa? Oh, beli sate begitu. Sate begitu. Dia kemarin habis makan sate begicot. Nah, jadi kemarin tuh aku habis makan sate begicot. Teksturnya tuh kayak kerang-kerang hijau gitu, tapi ya begicot gitu. Lu mau ini? Datang sini, Bos. Gua bayarin semuanya. Ya iya. Pokoknya ya. Jadi teksturnya tuh kayak kerang hijau, tapi rasanya kayak begicot gitu. Brand, itu memang begicot. Iya, maksudnya. Maafkan teman saya pemirsa, maafkan. Mereka suka kacau ya kalau kasih statement. Yuk, kita belanja dulu. Ini yang beli banyak banget. Kau ngambil apa? Tahu goreng putih. Ini tahunya, ini olehlah. Ini tahunya, ini petisnya. Orang Jawa Timur gak pernah makan tahu tanpa petis. Ini keripik tahu. Ambil, Bren, itu keripik tahu, Bren. Itu ini keripik tahu. Hah? Keripik tahu. Keripik tahu. Tahunya di keripik atau keripiknya di tahu? Enggak tahu. Namanya kita coba. Oke. Ini loh. Ini sale pisang. Oh, kurang. Kurang nyam-nyam. Katanya kurang nyam-nyam itu. Minta getuk pisang aja. Pisang kayak anggur, guys. Pisangnya kayak anggur atau lebih kayak biji-biji apa gitu. Biji? Biji mata. Biji. Aduh. Getuk pisang, minta getuk pisang. Terusin aja. Ulang, berapaan, Mbak, tahunnya? 30.500. Oke, 10. 10. Apanya? Aku beli tahu mentah. Oh iya, tahu mentah. Hah? Ya. 10. Kamu mau beli tahu mentah buat dibawa? Oh iya, udah deh. Iya. Tahu mentah. Itu tahunya. Buat berapa hari tahu mentah?
Besok bisa sih. Mbak, gimana caranya mengawetkan tahunya supaya kalau dipakai untuk 2 hari aman? Kalau enggak punya kulkas. Direbus. Ganti air aja. Oke. Jadi brand harus dihabisin secepatnya. Oke. Kalau enggak habis kasih. Hah? Dihabisin. Kasih Dimas. Kasih Dimas. Kucingku. Oh, ya ampun. Hah? Iya. Iya. Dikukus. Oh ya, ada info lagi dikukus. Jadi bedanya tahu po dan tahu yang lain apa, Mbak? Tahu ini namanya po. Oh ya, enggak maksudnya tahu Kediri. Tahu ini tawa sama po. Tahu tawa itu gimana? Oh, manis. Enggak, asin. Asin. Oh ya, kupikir manis kayak aku. Oh. Aku juga pengen ini. Nah, beli satu aja ini. Ya kayak gini. Cowok-cowok pada belanja tahu. Nah, tahunya terus di gitu ini guys, pakai besek. Kayak berkat ini. Berkat. Jadi kalau pengajian berkat. Iya. Itu berkat Allah kepada kita. Karena kita punya rezeki untuk beli tahu. Tetap ya. Tetap ya. Jadi selain tahu, nggak tahu, maaf ya, belanjaan siapakah? Tuh, banyak tuh. Bukan belanjaanku. Nah, ngebungkusnya seperti ini. Itu biar air tahunya nggak menetes-netes kemana-mana. Minta getuk pisang aja, Bren. Getuk, ada. Mbak minta getuk pisangnya dong, Mbak. Jadi getuk pisang itu adalah oleh-oleh khas Kediri. Kediri. Ceritain, Mbak, kenapa ada getuk pisang? Jadi aku menodong-nodong, Mbak. Mbak, Mbak namanya siapa? Ush. Ini berapa kilo? Ini. Kecil-kecil. Oke, aku beli ini 2. Buat edik, itu buat edik. Oh ya udah, beli 2 berarti. Iya. Kayak gini aja 2 nih. Buka aja 1. Udah beres. Kalau yang Mbak gimana? Aku sih. Mau satu-satu? Gua nganterin orang Cianjur lagi belanja. Yang satu orang Kalimantan. Yang ini mah lokal aja. Tuh, gak nyobain sih karuskannya. Ya udah gak apa-apa, kopi lanang Tulungagung 1. Dong. Jangan itu dulu. Lanang sama... Apa ya, Mbak? Beli 2 berapaan sih, Mbak? 45. Oh ya, satu ae. Keripik yang khas sini apa? Bukan tahu. Apa ya? Oh, aku jadi bingung. Ini Bang. Ini satu apa nih, Mbak? Satu aja dulu. Oke, itu apa, Mbak? Shanghai. Oh iya, boleh. Heeh. Oke. Mana? Ini Shanghai khas Tulungagung. Khas Tulungagung. Oke. Kita di Kediri tapi jajanannya Tulungagung. It's okay lah. Karena ini kami bertetangga. Aku mau bludernya. Tulungagung itu. Diganti Kediri ya. Ini boleh? Ini kelihatan ya. Enggak apa-apa. Bunda rasa apa? Keju? Keju? Kismis. Keju? Keju. Berapa? 2. Okay. Ini sebetulnya banyak sih, bluder itu ada di Tulungagung sama di Madiun. Kediri Madiun yang terkenal ya.
Apa lagi ya? Ini terlalu banyak makanannya, aku jadi bingung. Itu ada jenang dan lain sebagainya. Delapan setengah. Kasar ya. Oh iya. Itu tiga. Ini dari kacang. Oke. Okay. Terus yang satu lagi apa itu? Setia rasa ini apa? Oh, wijen. Oh, kalau ini wijen. Sama enaknya ya? Selera. Oh, ya udah. Ininya dua aja kalau gitu. Oke, sip. Bungkus ya, Mbak. Satu dua aja. Enggak, dua Mas Heru. Satu edik. Satu edik berarti tiga. Ini sambal pecel kupu. Ini rasanya apa, Mbak? Rasa kacang. Oh, sedang. Oke. Okay. Oh, sedang. Ada yang pedes. Yang sedang-sedang aja ya. Oke, okay, sip. Hai, jadi kalian belanja apa aja? Jangan deket-deket. Kamu belanja apa? Belanja banyak banget nih. Belanja tahu, ada keripik. Ada tahu, ada tahu, ada tahu. Iya, tahu semua. Ada tahu. Tahu. Terus ada tele. Tele. Selai apa namanya? Selai pisang. Selai pisang, tele. Tele. Sorry guys. Itu adalah kecerobohan mulut. Yoi. Yang dari hati enggak. Maksudnya ini tuh ada banyak banget. Terus ada itu tahu yang bisa dimakan langsung. Tahunya ada tahu kuning, ada tahu putih. Ya. Ada tahu kuning, ada tahu putih. Kalau tahu kuning itu berarti tahunya Partai Golkar, Tahu putih berarti itu Partai Allah, ya. Ya Allah. Kalau merah banteng. Banteng. Yuk. Udah? Sana? Oh enggak, itu. So, kami udah belanja-belanja. Lihat itu bawaannya, cowok-cowok bawaannya banyak banget. Hah? Iya, mau yang mana? Yang ini apa yang itu? Hah? Apa yang mau? Hah? Rasanya apa aja? Kacang hijau, coklat, melon, durian. Aku kacang hijau. I like original. Coklat ada rasa taro gak, Bang? Rasa bayar enten. Rasa bayar, kamu tau gak rasa bayar? Rasa bayar apa? Rasa gak bayar, gak bayar. Oh. Rasa itu gak usah bayar. Oh, rasa kan itu satu. Ini juga kan. Iya. Oke. Okay. Aku pengen durian deh. Ikut aja. Ada, Bang. Ada. Kalau gak ada ambil sendiri di. Oh. Yoi. Ini apa? Adalah apa? Ya, beli. Siapa yang tadi coba? Kacang hijau juga apa-apa? Ini es liter. Coba satu, kacang hijau satu, durian satu ya. Kacang hijau satu. Bentar. Kenapa? This is Kediri. Ini yes. Kak, itu sesuai dengan dapil. kok jadi masuk. Jadi ini bentar kan sudah banyak yang jualan. Iya. Terus saya cari yang jauh biar enggak empuk semua. Nah, cocok. Jadi bahannya apa aja? Kacang itu cuma satu. Cuma utama, kan? Yang utama. Ya. Santan ya? Iya, santan. Santan is the best. Oke. Okay. Makan ini enggak tambah. Seharusnya enggak. Makan ini haus lagi. Oh iya, cocok itu. Oke. Okay. Wah, ada ibu beli juga. Wah, sukanya original juga, Bu. Oi. Bosok, Bu. Lagi. Kalau mau beliin saya lagi juga enggak apa-apa loh, Bu. Loh. Adalah komputer lagi. Oh iya. Coba, Mas. Minta tolong dibukain yang lain. Ya, sama semuanya. Sama semua ya? Iya. Oke. Okay. Sama. Kita tremos sama. Tremosnya gini. Ini tremosnya
Oh, di sini ngomongnya tremos ya. Kalau ya, di sana ngomongnya termos. Sama aja. Judulnya orang Jawa kan. Orang Jawa gitu. Oke, bikin sendiri, Mas? Enggak, pabrik. Oh, pabrik. Oke, makasih. Ada dua merek. This is S-nya. S Blitar. Tutut. Terus aku bingung gimana cara makannya. Secara aku satu pegang ini, satu pegang kamera. Sorry. Bentar ya, Mas. Gini. Nah. Wow. Kami semua sedang makan es. Kalau berhenti dibalik. Ya, berhenti dibalik. Balik ya. Enggak apa-apa. Tinggal lepas kertasnya doang. Pak supirnya kenapa tidak mau? Sedang puasa minum es. Oh, parah. Ya semua. Dan belum Ramadan. Ini Ramadannya lebih awal. Dia punya kalender sendiri, brand. Jadi ini rasanya adalah manis. Santan, ya iyalah. Kacang hijau, ya iyalah. Oke, kita menikmati ini. Dan sayang hanya udahan ya, karena nggak asik banget makan sambil begini. Lagi nggak mood mukbang, ya kan? Brand jadi kepotong. Nah, cheese. Itu brand rasa durian. Itu brand rasa durian. Ini es krim ada ganja. Iya. Dia dari kemarin itu banyak bertanya mengenai ganja. Mungkin dia mau jadi petani. Enggak, soalnya aku mau ke Belanda. Oh, aman. Dekat-dekat ini aku mau ke Belanda. Oke. Okay. Ikutin terus kompor project, guys. Karena kita akan jalan-jalan ke negeri yang bahasanya Indiskes juga sebagai pioneer. Yoi. We will have Netherlands. Netherlands. Kind like that lah bahasanya. Bye. 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 Bye.